Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali memuntahkan awan panas sepanjang Kamis kemarin. Merapi kini berstatus siaga 3 dengan ancaman bahaya maksimal 5 km dari puncak. Dan seiring dengan terus meningkatnya aktivitas Gunung Merapi, sebagian warga lereng Merapi di Magelang, Jawa Tengah, khususnya kelompok rentan, masih berada di tempat pengungsian. Namun para pengungsi kini juga terancam dengan stok logistik di lokasi pengungsian yang mulai menipis. Awan panas terjadi pada pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Awan panas ini mengarah ke hulu Kali Kerasak dan membuat kolom setinggi sekitar 200 meter. Guguran ini diperkirakan berasal dari gundukan material baru yang muncul di kawah Merapi. Status Merapi masih dinyatakan siaga 1 atau level 3 dengan ancaman bahaya maksimal 5 km dari puncak. Pertama, setelah kemarin tanggal 4 Januari mulai terjadi luncuran lava pijar. Awan panas yang terjadi itu jangkauan jarak luncurnya itu adalah kurang dari 1 km dengan tinggi kurang lebih 200 meter. Seiring terus meningkatnya aktivitas Gunung Merapi, sebagian warga lereng Merapi di Magelang, Jawa Tengah, khususnya kelompok rentan, masih berada di tempat pengungsian. Hingga Kamis pagi, kebutuhan logistik untuk para pengungsi mulai menipis, seperti kebutuhan pokok, yaitu beras, mie, dan lauk pauk. Bahkan untuk kebutuhan lainnya seperti sabun mandi, makanan bayi, susu, dan minyak oles untuk lansia, stoknya habis. Pihak pemerintah Desa Temanagung, yang merupakan desa penyangga desa terdampak aktivitas Merapi, berharap pemerintah kabupaten untuk segera memenuhi kebutuhan logistik pengungsi. Beras masih bisa untuk sampai 4-5 hari, tapi yang lain saat ini tidak ada. Harapannya gimana, Pak? Harapannya ya kami membutuhkan donasi atau bantuan, khususnya untuk kaum rentan, kebutuhan kaum rentan dan ibu hamil serta anak-anak. Di lokasi pengungsian Balai Desa Temanagung ini, terdapat 83 pengungsi yang berasal dari 3 dusun di Desa Ngargomulyo, Kecamatan Dukun. Mereka rata-rata merupakan warga kelompok rentan, yaitu lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Tim Liputan CNN Indonesia.